Tebing setinggi 150 meter di Dusun Sukasari, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, longsor. Saat hujan mengguyur di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada hari Sabtu 15 Januari 2022 sore hari, tebing setinggi 150 meter di Dusun Sukasari, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, longsor. Akibatnya, 2 hektar sawah milik petani di wilayah ini dilaporkan rusak. Akibat tergerus material longsor dan kerugian materi yang diderita petani diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumedang, Asep Randani, mengatakan, peristiwa tebing longsor setinggi 150 meter dan lebar 80 meter ini terjadi diduga akibat curah hujan yang tinggi mengguyur kawasan tersebut.